Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Huu, 44 Celsius pada tengah hari Jumaat ini. Dan bersama dengan para jemaah haji kembara, kita daripada Mias, kita nak menuju untuk ziarah luar tambahan versi yang kedua. Ya, semalam kita dapat versi pertama, tak muat koster, kita kena buka satu lagi ya. Sebab payah nak bebas kan, bebas ni tak boleh. Satu dia punya laluan tu tak apa-apa bagus kan, nak masuk-masuk celah-celah leceh. So tak lawan naik koster jugalah. Hop on, hop off ya. InsyaAllah. Hari ni hari Jumaat, tuan, itulah dia. Memang suasana di bumi Madinah ni, subhanallah, ya, memang panas, jepret panas eh. Kata orang Jawa kan, jepret. Ya, siapa orang Jawa, cek komen sikit. Okay, kita jangan kaki sikit untuk ambil coaster di belakang. Ada palang lah pulak. Masya Allah. Oh, berpayung jemaah kita. Coaster baru ya, oleh Tauke Coaster ni. Assalamualaikum ya Abu Sulaiman. Masya Allah. Kaifak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naam, gafal lain polis ya. Sah. Lakin hadal funduk wais dan korib kawasan ujung. Jadi Mias. Okey, naik. Ni yang duduk depan ni lah. Tak ada orang lah. Duduk depan. Duduk depan. Depan tak? Ni kosong. Ni angkat kosong depan. Duduk. Duduk depan boleh tengok laluan bagaimana. Ada belakang. Okey. 2, 4, 6, 8, 10. Yalah. Okey, hari ni ada 11 orang bersama saya. Okey, bismillah. La ilaha illallah. Ya? Pernah pergi? Rasa? Belah-belah pagi lah biasanya. Tengah hari ni panas ni tak ada orang sangat lah. Ya, yeah, pernah datang lah. Tapi waktu tu mesti buruk lagi kan tempat ni. Ni dah baru. Ni dah lawa dah. InsyaAllah musim umrah lagi sebulan siap ni. Kan spot ni ya. Masjid Al-Fasakh. Okey, kat sini ada 3 spot yang paling musahak. Jom dapat sikit. Okey, dapat sikit. Ayolah, ayolah. Okey, rapat. Sebelah kiri. Okey, kejap. Mari kita pergi mari. Yang sini budak-budak. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Inilah dia Bukit Uhud. Okey, ni Bukit Uhud tuan-tuan. Kata Nabi, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Inilah dia bukit yang mencintai kamu
dan kamu hendaklah mencintainya. Dan ni dia. Bukit syurga, ahli syurga yang ada di muka bumi. Ni dia. Kan? Jadi ahli syurga ini, mereka Bukit Uhud ni memang melihat, mendengar dan juga mendoakan semua para penziarah yang datang ke sini. Ah, ni datang dah. Syekh kita ni nak baca doa. lepas tu faham-faham lah apa nak bagi. Kan? Itu apa? Itu kemudian. Okey, Nabi dalam perang Uhud, ketika mana serangan balas oleh Khalid al-Walid, maka kucak-kacir tentang Islam. Nabi dibaling batu, kan, oleh orang Quraisy, menyebabkan perisai Nabi, Nabi pakai topi, topi besi, baju besi, perisai Nabi pecah, kan. Serpihan perisai tersebut menyucuk geraham Nabi, menyebabkan patah dua batang gigi Nabi. Ya, dua gigi Nabi patah dalam perang Uhud. Besi tercocok terus dalam geraham. Bayangkan tuan-tuan, sakit tak sakit? Oh, cabut gigi tuan-tuan. Kita yang pakai bius pun, oh, bergegor. Cabut gigi bongsu. Ini kan pula besi. Dalam keadaan Nabi berdarah-darah itulah, Fatimah, dia mengambil langkah drastik. Dia mencairkan tikar getah. Panah-panah tu tampal. Oh, untuk memberhentikan pendarahan ayahnya. Kan, Fatimah nangis kan, tengok tak tahu apa nak buat ni. Kan, tapi itu yang ilmu yang ada, bakar, cair, tampal. Kalau tidak, darah lagi banyak keluar. Dan lepas itulah Nabi diiring oleh Abu Bakar, Umar, Osman ke sini. Nabi menyandarkan badannya di sini lah. Ni tepi ni kan. Ni ada selahan batu ni. Ha, sebab tu ada pagar tu. Tak boleh masuk. Nabi baring dan juga menyandar, menyandarkan badannya sambil dirawat dan ditenangkan oleh Abu Bakar. Dan dia bawa juga seseluh menuju ke satu gua. Itulah gua, Gua Maharis. Nampak gua tu? Celahan gua yang ada simen yang dah berlubang. Simen tu baru berlubang ya, Muslim Haji ni. Sebelum tak berlubang. Dengan orang Afrika semalam, apa yang Pakistan, pam-pam-pam, berlubang lah. Ya, Nabi disembunyikan sekejap kat situ supaya dapat dirawat. Kan? Ha, gitu. Jadi itulah guanya di celahan Bukit Uhud. Kemudian dalam peristiwa menjelang ke subuh, maka mendengar khabar bahawa tentera Quraisy pimpinan Abu Sufyan dah mula nak take over, dah mula macam nak menang. Kan, sebab apa? Sebab mereka mendengar suara Muhammad dah mati, Muhammad mat, Muhammad mat, di tengah-tengah ramai-ramai orang. Rupanya itulah suara-suara iblis, suara syaitan yang ada di tengah-tengah ramai, menjatuhkan psikologi umat Islam. Dalam Islam memang dah satu psikologi apabila diserang balas oleh tentera berkuda pimpinan Khalid al-Walid. Kemudian dalam pada itulah Rasulullah dia keluar daripada celahan bukit dan mengatakan bahawa siapa kata aku dah mati, ni hidup lagi ni, Muhammad masih hidup, kan. Maka bila lihat keadaan yang kucak-kacir tentera Quraisy pun, dia berlalu pergilah. Maka perang Uhud still dimenangi oleh orang Islam, walaupun di sisi umat Islam syahid lebih 70 orang dan di sisi Quraisy 22 orang yang mati. Ya, Abu Sufyan kata apa? Dulu engkau bunuh tentera kami dalam perang Badar 70 orang. Abu Jahal mati, apa semua mati. Sekarang kami bunuh pula kamu 70 orang. Gelak Abu Sufyan. Kan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, tapi kamu gagal bunuh aku. Itu je penutupnya, kan. Kamu gagal bunuh aku. Kholas, kan. Itu je. Ya. Bermakna marah Abu Sufyan balik gitulah. Bila perang tuan-tuan, aim dia orang adalah Rasulullah. Rasulullah kalau mati, Islam kalah. Kan. Saya rasa sirah Nabi sampai perang Uhud je. Habislah. Sirah Nabi tak ada lah lepas tu. Tapi ditakdirkan Tuhan panjang lagi umur Nabi. Ya, sampailah ke akhirnya. Okey, baik. Kemudian apabila selesai saja perang, habis selesai dan bersurai, maka Nabi sekali lagi datang dengan para sahabat ke sini. Ada masjid Fasah ke tuan-tuan? Di depan sikit ni. Masjid Fasah. Jom kita rapat sikit, tuan. Jom. Ke depan sikit. Ya. Syuf masjid Fasah. Yalah. Jom. Nabi datang ke sini untuk bersolat dengan para sahabat. Selesai saja daripada perang Uhud, kan. Ni dia tuan-tuan. Tuan. Ni masjid. Ni masjid Al-Fasr. Dia tengah renovate . Al-Fasr. Tuan. Tu dah masjid dia. Nampak? Ya, masjid dia. Okey, selepas perang Nabi datang semula sini. Berehat dengan para sahabat dan bersembahyang zuhur. Nabi solat zuhur duduk. Ya.
Dulu tak ada masjid, tak ada batu-batu tu pun. Masjid kecil ini dibangunkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Zaman Nabi hanya batu je lah. Nabi berhenti sini, Nabi bersolat Zuhur secara duduk je. Dan ketika itu para sahabat Nabi ada yang jadi makmum belakang. Ada yang dah duduk-duduk jadi makmum, lepas tu ada yang baring-baring. Maka perbuatan mereka itu Allah tegur. Bagilah peluang bagi orang lain pula sembahyang kan. Bangun bagi orang lain sembahyang. Taklah macam Masjid Nabawi. Lepas subuh itikaf sampai Jumaat tak bangun-bangun kan. Nak masuk pun payah. Jadi itulah tuan-tuan, turun perintah Allah supaya memberi laluan. Nama pun Al-Fasakh. Al-Fasakh maksudnya beri kelaluan kan, beri laluan kepada orang lain nak sembahyang juga. Itu maksudnya. Okey, yalah habibi. Mana ke orang? Syekh. Yalah, Syekh. Sambil doa. Yalah. Doa dia nak orang kita insya-Allah boleh ikut dia. Bismillah. Betul. Sambil doa. Yalah. Amin. Assalamualaikum. Ya Sayyidina. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Alhamdulillah. Habibillah. Allahumma Mustafa. Allahumma. Adalhinna. Rijirin. Wala taftinna. Min ba'dihim. Afifinna. Walahum. Al-ahya. Wala mamuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi alamin. Okay tuan-tuan, jadi inilah peristiwanya. Nabi sandar di situ, Nabi solat di sini, Nabi disembunyikan di dalam Ghar Maharis namanya ya. 3.10 riyal. Okey baik. Ambil air belah kanan. Bagus lah, tak ramai. Kalau pagi ramai ni. Ni lah Sabil water. Boleh ambil air. Ni ada pam. Tu telaganya belah kiri, dia pam masuk sini. Siapa yang ambil botol ambil air. Ambil dulu airnya. Nanti kita ambil gambar. Hai, ada pun. Okey, yang mana ambil air, bila kapak sini. Okey. Air telaga, ia sejuk. Belah bawah kan. Pemicik panas. Boleh, tak ada masalah. Okay ni lah, dia punya papan lah, nampak lebih penerangan. Ya, dia kata apa? Inilah air position on a well from paradise kan. Air telaga ras ini daripada syurga. Ya. Dan Nabi mentionkan biru ras sebagai telaga dia. My well lah, tu bawah sekali. Waktu telaga Nabi. Okay ya. Boleh mana? Boleh. Oh, saya. Tengok air dia. Tengok dalam. Nampak dia punya air ya. Ya. Tu ah. Okey. Yalah, jom.
Bi'r Ghaz, ya. Sekali lagi kita datang sini ya, membawa para jemaah untuk melihat dengan lebih dekat ya Telaga Ghaz. Yalah. Oh, boleh mandi. Okay, jumpa lagi insyaAllah pada video yang akan datang. Dia meniaga tengah-tengah panas ni lah. Okay, Kois. Alhamdulillah, amin, amin. Welcome in Saudi Arabia. Thank you. Wow. Okay, inilah dia Telaga Salman Al-Farisi. Dahulunya buruk, sekarang ni dah dibangunkan cantik ya. Tapi sayang ditutup, tak dibuka untuk pelancongan lagi. Mungkin belum dibuka sepenuhnya. Susah nampak lah telaga tu. Ada burung bawah tu. Ya, yeah. Telaga Salman Al-Farisi ada air, tapi itulah tutup, tak ada masuk. Tapi yang ini bukannya untuk diminum airnya. Just tengok aje lah telaga. Telaga Salman Al-Farisi. Gambar, gambar, gambar. Masuk. Gambar, gambar, gambar. Al-Farisi. Ya. Telaga Salman Al-Farisi. Dan ini adalah ladang kurma Salman Al-Farisi. Dahulunya adalah milik orang Yahudi. Dan untuk membebaskan Salman Al-Farisi, Nabi menanam 300 pokok kurma atas permintaan Yahudi itu sendiri. Barulah Salman Al-Farisi diberikan kebebasan. Ya. Hari ini dah lawa tuan-tuan. Cuma pintu gerbangnya ditutup. Ya. Kalau tidak, boleh tengok daripada dekat lah telaga. Cuma telaga ni bukannya untuk diminum. Saya tak pasti ada air ke tidak. Sebab dia tak macam telaga Ghaz. Ya. Telaga Ghaz dia boleh ambil airnya. Boleh minum. Ya, Masya Allah. Panas. 42 Celsius. Madinah. Ni baru siap tuan-tuan ni. Baru siap ni. Cuma dia nak betulkan jalan je. Dia nak buat jalan baru ni. Masya Allah. Ya Allah, bawa budak pula Arab ni. Ni budak-budak ni. Oh, panas tuan-tuan. Hey. Ya Allah. Bi'ru al-Faqir ya. The Well al-Faqir River. Well Salman al-Farisi ya. A companion of the Prophet Muhammad used to work. Disebut sebagai juga sebagai Bi'ru al-Faqir. Bi'ru al-Faqir ataupun Bi'ru Salman al-Farisi. Masya-Allah, masya-Allah. Okay. Mantap. La ilaha illallah. Okay, yallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Ya. Terik. La ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Yeah. Ha, ni lah. Siap ada papan tanda dah. Boleh baca dah. Dulu tak ada. Kan. Okay. It was given this name because it is located in the village of Bani Anif. Ni Bani Anif kat sini ya. Bani Anif. A Bali people who live between Bani Amar bin Auf bin Quba and Al-Asbah. Quba sana. Dekat pergi Quba tu. Al-Asbah belakang kanan. Okay. Quba, Al-Asbah. Ni tempat dia. So this mosque is on the right side of the Hijrah route. Ni tol Hijrah ya. Depan Quba tadi tu. Itu adalah laluan menuju Hijrah. Sebab sana tu Jabal Ain nampak. Bukit Ain. Sepadan selatan Madinah. Terus ke Mekah. So itu adalah jalan Hijrah Nabi. The mosque current structure is an unroofed. Tengok pak. Dia ada pokok. Tak ada bumbung. It has been restored like other historical mosques. The mosque footprint was visible on the high ground. And about 2 meters of it wall remained before renovation. Itu memang inilah bentuk asalnya. It was built of basalt stone. Ni basalt stone lah. Basalt stone ni batu yang memang diambil daripada Madinah. Itu namanya basalt. Basalt stone with a trace of the mihrab visible in it. Okay. Jadi boleh tengok lah. Inilah dia. Nabi
pernah bersolat di sini. Rasulullah pernah sembahyang kat sini. Jadi sebab itulah dibentangkan karpet. Dulu tuan-tuan tak ada macam ni. Tak ada lawa gini, karpet-karpet dibentang lagi lah. Oh, tak ada. Zaman-zaman sebelum ni sini semua bid'ah. Ada ke ustaz? Ya, ada. Kadang-kadang petang-petang siapa nak ambil fadilat solat tahiyatul masjid, boleh sembahyang, tak ada masalah. Kan? Solat duha, sebab Nabi pernah sembahyang, kita datang sembahyang. Tapi sebab oleh kerana ada bunyi kubak depan tu, kita pergi bunyi kubak lah. Kan? Okey, yalah, gambar-gambar. Gambar. La ilaha illallah. Masjid Bani Anif ataupun Masjid Al-Musabbah. Ni pokok kurma ya. Ni kurma muda ni. Inilah pokok kurma. Pokok kurma. Dah sah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rab. Okey, cantiklah. Okey, Masjid Bani Anif. Dah dibentang sat karpet lah. Karpet Masjid Nabawi lah dibentang. Bermakna Saudi dia memang iktiraf lah tempat ni sahih. Dengan nilai sejarahnya. Jadi boleh datang untuk ngambil fadilat solat duha ke kan. Kalau rajin datanglah solat duha. Ni pernah tengah petang ni terbakar sangat panas. 42 celsius. Allah. Okey, alhamdulillah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wow, banyak tempat-tempat baru ah di Mik Kubak sekarang ni. Memang meriah. Ni tengah aje bang. Ni. Tengah ni. Kita ikut laluan viral. Ini malam lawa. Masya-Allah. Banyak kedai-kedai baru. Ini semua kedai-kedai viral. Tasik. Biru Izik. Belah tepi tu lah. Bukan tasik, telaga juga. Dia tadahkan air tu. Tapi dah tutup. Dah tutup. Sayang. La haula wala quwwata illa billah. Tu lah bawah tu lah. Pintunya. Nampak pintu tu warna coklat tu. Biru Izik ya. Tinggal kenangan. Allah. Betul, ada itik lah apa semua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbaha zihidatu tammat zatul qaimah. Ati sayyidina Muhammad al-sirat wal-fadilah. Wa ba'adhu maqaman mahmud al-ladhi wa'adah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini ada main toilet ni. Uduk sini, siapa lelaki? Perempuan belakang. Nanti perempuan satu grup ah. Nanti Anis bawa belakang. Jom. Siapa bawa kucu baru macam tak sama je macam Ustaz. Siapa bawa ni Ustaz siapa ni bawa? Hah? Bawa mana? Ustaz kena cium syamudik. Sama ni lah bunjiknya. Tu dia parking sana. Dia berhenti parking yang lain. Nak tanya tu masjid lepas solat fardu boleh ke? Lepas solat fardu? Boleh ke sebab tak jalan
tahiyatul masjid sebelum. Bila kita dah duduk, dah tak ada lah istilah tahiyatul masjid. Boleh, boleh. Ada satu telaga tuan-tuan, telaga cincin kat sini. Jom ikut saya ni. Telaga cincin Birrul Khatam. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau belah pagi boleh ni, naik pagi. Daripada Masjid Nabawi. Gate 310, 10 riyal sala. Yang pagi tadi tu. Tu pagi ya? Telaga cincin. Sekejap, kita lalu sekejap dulu. Nanti sirah je saya cerita dalam bas. Ni boleh ambil gambar dulu. Telaga cincin. Dulu sini ada satu bangunan ni, dia punya hall. La ilaha illallah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita solat asar kat sini ya. Bawa jemaah. Solat asar berjemaah di Masjid Quba. Masjid yang pertama Nabi bina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin saja tak ambil banyak kot. Wallahu alam. Wallahu alam. Oh, dulu jalan raya besar tu ni. Jalan raya ni. Kan, dulu jalan raya. Tapi hari ni laluan ni khas untuk bas yang dua tingkat tu. Kalau ada bas dua tingkat, hop on hop off. Tapi hop off tu bayar dekat RM50. Dia pergi mall-mall je. Pergi mall-mall. Dia banyak yang larau sikit lah. Baik-baik macam ni. RM50 dengan sirah Nabi. Kan? Itu yang okey. Allah Abah. Alhamdulillah dah selesai. Kita menuju ke Koster semula. La ilaha illallah. Okey, jom. Yalah. Jom, jom. Jangan lupa tau. Ya. Diskaun eh. Allah, Allah, Allah. Kita kan ada satu window. Ni anak kubak ni, anak love kubak. Ni tempat spot ambil gambar comel ni. Betul-betul belakang belakang kan Masjid Kubak. Ni semua tempat-tempat viral lah ni. Waktu saya datang Ramadan hari tu pun tak ada lagi. Dia tengah buat. Saya datang ni semua tempat-tempat lepak ni. Tempat-tempat lepak, tempat-tempat rehat. Segala air kopi apa semua. Ya Rab. Ha? Madu pakai mask. Debu, debu. Debu, debu, debu. Ilah, Allah. Kios-kios ni malam happening lah ni. Siang panas. Ya. Yeah. Tarikan terbaru lah di Kubak. Okay, jom.
Apa dia? Air sejuk. Air kopi panas. Air sejuk. Ah, beli beli beli. Ada nak beli air? Ah, belilah beli. Ha? Okey. Nanti. Boleh boleh. Eh, ramai offer ni. Ya. Tak boleh minum tiga. Wah. Terkonceng tu. Ya. Oh. La ilaha illallah. Wah. Melayankan jemaah beli ice Spanish latte dekat Kubak tempat viral ni. Ya. Yeah. Allah Abah. Yalah, bismillah jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Bir Hajim, Bustan Al Hajim. Ya? Yeah? Dulu. Ha. Ha. Dulu. Ha. Ha. Jarang kita datang, cuma sesekali kita bawa jugalah jemaah ke sini. Tu siap ada pokok-pokok kurma kan atas tu. Pagi kadang-kadang dia tutup, dia buka petang aje. Assalamualaikum. Ni ah, ada juga dijual kat sini. Nanti balik. Kita pergi dulu awal eh. Oh, nampak ah buah kurma. Buah kurma tu. Dibungkus. Assalamualaikum. Ha? Betul? Yalah, yalah semua sini. Jom. Kejap lagi ramai ni orang datang. Ni dia pergi. Oi, siapa di bawah oi? Saya di atas. Ada. Biar menorak tak nampak ayah. Ada air je. Ada air. Dia mangga lah, tak boleh ambil lah. Pergi apa set? Pergi buta. Ini pergi Hajim eh. Biru Hajim. Telaga Hajim ni tuan-tuan, ni kawasan ini terletak di bahagian Usbah. Usbah sana Kubak. Sana Kubak Rian. Jalan ni, jalan depan ni adalah Tarik Hijrah. Nabi daripada Mekah sana, arah ke selatan. Nabi daripada Mekah, Nabi singgah sini dengan Abu Bakar. Rehat kejap. Ya, Nabi rehat apa semua sambil mengambil airnya. Dan barulah Nabi ke Kubak depan sikit. Ha, sini ke Kubak dalam 2-3 km lagi ke depan. Ya, pergi Kubak Rian, pergi Kubak. Dalam jalan straight je. Jadi Nabi singgah di Usbah dahulu. Lepas tu barulah Nabi ke Kubak. Ha, tak ramai tahu. Ramai tahu Nabi ke Kubak terus. Ha, sebenarnya Nabi singgah sini dulu. Dan menjadi kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Nabi bila nak keluar Madinah dan juga masuk Madinah, Nabi akan singgah sini. Semayang sunat dulu. Tu ada satu masjid di belakang tuan-tuan. Itu adalah Masjid An-Nur ya. Ha, tempat di mana Nabi solat padanya. Ha, kan? Solat di sini. Ha, ya. Kemudian dan Nabi yang ambil air ni, Nabi wuduk dengan air ni, Nabi minum dengan airnya. Ya, dan barulah Nabi menuju ke Mekah. Tapi air tu nak botol kan? Boleh ambil, tak masalah. Memang itulah air. Boleh minum. Ha, betul. Air telaga ni bawah tanah sama je dia bersambung. Kan? Ya, nampak je lah. Dia nampak macam kotor kan? Ha. Dia kena kocok-kocok sikit. Namun buat air pergi ya. Ha, air pergi. Debu-debu pasir itu biasalah kan, bukanlah bersih tanah mana. Tapi itulah air perigi ya, baik perigi zam-zam ke perigi tadi tu pun macam itu juga kan. Jadi nama perigi tu, namun ianya adalah lebih dua kolah
sini dah di yakini suci dan juga tidak ada masalah lah, tak ada taun ke apa semua, tak ada insyaAllah kan, memang sahih ya. Cuma ni lah, tempat air, tempat ambil je dah hilang, mana tak tahulah kan, kalau tidak ada je boleh dikunci. Ya, baik baik. Tak ada tempat yang tempat depan mangkuk tu kot. Mangkuk tu lepas tu tarik, dia ada satu tempat bekas kulit unta. Oh. Masuk bawah, tarik atas. Hari tu ada tak ada lah. Tak apalah. Jom ambil gambar. Sini. La ilaha illallah. Okey, untuk beli-beli kurma apa semua esok pagilah. Kan memang tuan-tuan lagi banyak. Kacang, coklat esok pagilah. Ya. Yeah. Ada. Masya-Allah. Penuh buah-buahnya. Lebat. Ya, yeah, lebat betul. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Nampak gemuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai kita di sini dan kita mari. Assalamualaikum. Naik coaster semula insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Wah sejuk. La ilaha illallah. Sini pun ada juga jualan-jualan ya. Tapi yang ni nampak dia punya saiz kecil. Kan, kecil. Jadi kalau yang jenis high quality memang yang besar punya. Ini yang besar.